Hangat mentari pagi menyapa indahnya hari di ufuk timur Indonesia. Merona wajah bumi cendrawasih yang kian eksotik dengan alam luar biasa. Keindahan panorama pemberian Sang Ilahi membuat saya bersyukur dapat menikmati anugerah ciptaannya. Ya, mensyukuri setiap eksotiknya bumi Kenambai Umbai. Dari puncak Bukit Ifar Gunung ini, kita dapat melihat begitu indahnya kota Sentani. Danau yang luas berhiaskan barisan perbukitan nan elok, dibalut dengan rerumputan hijau, bak permadani alam, menyejukkan hati sejauh mata memandang. Saya akan mengajak Anda menikmati pesona Indonesia dari bumi Kenambai Umbai. Beragam objek tersembunyi di Papua menjadikannya banyak dilirik wisatawan. Gunung yang berdiri gagah, danau yang memantulkan tarian gelombang di atas permukaannya menyapa saya dengan keunikan tersendiri. Potensi inilah yang banyak memberikan nilai luhur, tidak hanya bagi masyarakat setempat, tetapi bagi setiap mata yang memandang. Menyusuri perjalanan ini, saya terjaga dengan keanggunan deretan perbukitan di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Bukit Teletabis namanya. Lucu ya? Terdengar seperti karakter dalam film anak-anak memang. Tetapi jika diperhatikan dengan seksama, memang sungguh mirip. Ini karena rerumputan yang menyelimuti bukit seperti karpet alami yang terbentang. Jadi, saya akan mendaki untuk melihat eloknya Danau Sentani yang berdampingan dengan Bukit Teletabis. Namanya juga bukit, jadi saya akan sedikit mendaki untuk menyapa alam ini dari puncak Bukit Teletabis. Jalur pendakian menuju puncak bukit memang sedikit terjal. Dibutuhkan stamina dan kehati-hatian dalam menyusuri jalur ini. Terlihat anak tangga pada jalur pendakian baru yang terbuat dari beton yang lebih kokoh dan aman. Akhirnya saya mampu mendaki bukit ini, walaupun dengan sedikit lelah yang terasa, namun semuanya sirna karena pemandangan indah yang menanti saya di sini. Woohoo! Tak puas dengan hamparan rumput hijau dan sejuknya angin yang berhembus di Bukit Teletabis, saya memutuskan menyusuri tepian Danau Sentani menuju Telaga Mvote atau yang lebih dikenal dengan Telaga Cinta. Jika dilihat dari sudut tertentu, telaga ini menyerupai simbol hati yang sering dilambangkan dengan cinta. Gradasi perpaduan warna alam yang tercipta pada uniknya wisata Telaga Cinta menjadi sajian panorama lain yang dapat dinikmati. Dengan fasilitas yang disediakan berupa pondok-pondok,
Para pengunjung sudah bisa menghilangkan penat dengan menikmati indahnya alam ini. Pesona alam Bumi Kenambai Umbai yang ditawarkan sedari tadi tak sedikit pun membuat saya merasa bosan memandanginya. Dan saya memutuskan untuk beristirahat sejenak, menyatukan raga dan juga pikiran agar memberikan energi positif bagi kehidupan. Dan saya masih akan mengajak Anda untuk menikmati pesona wisata lainnya di Kabupaten Jayapura.